Wah, ini dia rawonnya. Mantap. Ya, teman-teman, sekarang ini sudah jam 00.42 di tanggal 17 Januari 2024. Ya, saat ini saya Nugroho dengan Bang Adit. Kita lagi berada agak sedikit keluar dari pelabuhan di sekitaran kota sekarang dan lagi menikmati rawon setan yang ada di Surabaya. Ini cukup terkenal. Dan setelah makan ini, kita rencananya nanti akan balik lagi ke pelabuhan karena kita berdua, saya sama Nugroho, punya rencana keberangkatan menggunakan kapal Pelni KM Kapulu. Tadi kita sudah beli tiketnya melalui web Pelni, ya. KM Kapulu berangkat jam 06.00 pagi. 06.00. Ya, tapi sebelum itu kita mau makan dulu, kita mau menikmati suasana malam di kota Surabaya. Ini lokasinya di jalan apa? Ya? Embong Malang. Embong. Iya, Embong Malang. Embong Malang. Tunjungan. Tunjungan di sana. Embong Malang. Embong Malang. Ya, intinya kita lagi menikmati dulu rawon ini. Karena di Surabaya rawon sangat paling dicari. Perbaikan gizi. Perbaikan gizi. Ya, di Pelni nggak ada rawon. Oke, okay, jadi ikutin saja untuk video perjalanan diriku bersama Nugroho untuk kembali menuju ke Tanjung Priok, Jakarta menggunakan kapal Kapulu. Rawon 3 tambah nasi putih 1 minumnya teh semua, 1 es, 2 nya teh manis, tambah kerupuk kerupuknya satu-satu semua 3 165 ya, mari apa ya. Iya, makasih. Oke, sekarang sudah jam 1.23. Habis makan rawon, kita rencananya mau santai-santai di McD. Kita sempat lihat ada McD di sana. Ya, itu dia rawon setan. Depan hotel JW Marriott atau JW Marriott. Kita mau ke arah sana. Mungkin nanti makan es krim. Ya, KTM dulu ya. Di sini ada Indomaret. Ada Lawson. Oh, ada tempe CA. Ya, kita mau menikmati suasana tengah malam di Surabaya. Melaku-melaku naik Surabaya, rek. Tempe CA-nya di Alfamart atau Indomaret? Alfamart sepertinya. Jadi beginilah suasana untuk tengah malam di Jalan Embong Malang, Surabaya. Masih terlihat banyak yang melintas kendaraan. Mobil-mobil parkir, ada yang nongkrong di sana. Tadi kita sempat lewatin Jalan Tunjungan. Masih terbilang ramai juga, tapi tidak seramai yang waktu itu aku pernah datang di Surabaya. Karena tadi informasinya Surabaya sedang diguyur hujan deras. Ya, dari pelabuhan tadi kita naik Grab menuju ke Rawon Setan tadi. Dan sepanjang perjalanan kita melewatin Jalan Tunjungan. Rencananya memang tadi itu waktu kapal sandar kita memang mau langsung ke Tunjungan. Tapi karena kondisinya waktu di pelabuhan juga hujan, kita juga masih mau ngurusin tiket. Akhirnya kita putusin buat cobain rawon.
tadi sempat lewat ada McD di sana, makanya kita setelah makan pengen santai di sana. Mungkin sekitar jam 4 lah kita akan kembali ke pelabuhan. Surabaya, oh Surabaya. Ah, asik suasananya. Ini yang paling gede kayaknya. Paling besar ya. TP di sana. Tunjungan di sana, jalan Tunjungan. Ini TP, Mall Tunjungan Plaza. Atau kita sekalian ke Tunjungan aja. Main. Ke kiri kita. Jalan-jalan dulu. Tapi lumayan jalan juga ya. Ke McD aja langsung. Tadi kan lewat, nggak ada apa-apa lah. Iya, karena habis hujan, salah satu pintunya bisa masuk lewat sini. Lalu McD-nya sebelah mana ya? McD ke kanan. Jadi sepanjang trotoar atau pedestrian ini terlihat nih banyak kursi. Memang sengaja dibuat oleh Pemda atau Pemkot ya, Surabaya kali ya. Buat yang lagi capek jalan, santai-santai dulu, nikmatin Surabaya. Ada yang jual bakpao malam-malam. Masuk sini. Oke, kalau gitu. Langsung pesan sini aja. Langsung pesan sini aja. Iya. Pukul 04.16 kita sudah kelar. Tadi sempat ngomel-ngomel kentang, minum soft drink. Kita mau balik lagi ke arah pelabuhan. Ya, kita pesan Grab. Aslinya kita ngantuk banget guys. Aku tadi sempat tertidur ternyata, tanpa disadar pas lagi merem. Setelah sebelumnya kita berpisah dengan Alwi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kali ini kita juga akan berpisah lagi dengan Bang Adit, di mana Bang Adit ini akan kembali ke Jakarta tapi lebih memilih menggunakan transportasi kereta api. Jadi nanti naik KA Erlangga yang jadwalnya itu jam 10.35 berangkat dari stasiun Pasar Turi. Ya, begitulah. Sedih lagi karena kita harus berpisah. Di mana kita sehari-harinya tuh bersama, pagi, siang, malam, seru-seruan yang tidak ada habisnya. Gemes, Kak. Dari Pasar Turi kan yang mana, Kak? Iya. Hah? Gemes. Gemes apa lagi? Benar nggak? Pasar Turi benar. Iya, Pasar Turi Erlangga jam 10.35 ya. Iya, benar. Iya, hati-hati bang ya. Bang, paling ketemu Alwi. Hati-hati bang, berkabar. Berkabar nanti ya bang ya. Ya.
Tadi ada deh. Mantap, luar biasa. Oke, kita lanjut lagi. Tadi pisah lagi sama Bang Adit. Jadi satu persatu kita sudah pisah. Tinggal berdua sama Nugroho, kita lanjut lagi ke pelabuhan Tanjung Perak. Ya itulah dia perjalanan, bertemu berpisah, bertemu berpisah. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 4.36 tanggal 17 Januari 2024. Kita sudah berada di depan terminal pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Hari ini kita punya schedule keberangkatan dari sini menuju ke Tanjung Priok menggunakan kapal KM Gapulu. Ya, ini kita mau langsung masuk ke dalam. Harusnya kalau sesuai dengan jadwal di tiket ya, kapal berangkat jam 6. Artinya untuk cetak boarding pass tiket sudah dibuka. Tapi terlihat suasananya sepi di sini. Nugroho di sana dan ya. Langsung masuk saja dulu ke arah terminal pelabuhan. Ya, jadi perjalanan kita sudah berpisah dengan Alwi dan Bang Adit. Mereka dua ini selama perjalanan menggunakan kapal KM Loser sebelumnya selalu bersama-sama. Alwi menuju ke Pekalongan naik kereta juga, dan Bang Adit dia ke Jakarta naik kereta juga, dan mereka sepertinya akan bertemu di stasiun Pasar Turi. Tapi kalau Alwi tadi sudah berpisah lebih dulu karena ngikut dengan kakek yang dikenal juga di kapal, disebutnya Hokage. Emang ini Alwi lucu banget orangnya. Oke, ini terlihat sepi banget ini. Apakah sesuai dengan schedule kapalnya atau dia mengalami keterlambatan? Tidak ada tanda-tanda untuk buka check-in atau cetak boarding pass. Coba kesana dulu ya. Ya teman-teman, sekarang sudah jam 5.30. Masih di ruang tunggu sementara. Tadi aku sempat untuk buang air di toilet. Ya, toiletnya terbilang cukup lumayan untuk kita buang air atau sekedar untuk mandi. Tadi airnya mengalir terus, dan tadi juga sempat nunggu Nugroho sholat di musola. Ya, tadi informasinya untuk kapal Ngapulu sudah dibuka untuk boarding atau open check-in. Jadi kita mau ke arah sana. Oh, ini matahari sepertinya sudah terlihat cerah ya, terang. Kita mau ke arah sana. Gimana? Bisa. Belum bisa? Kapalnya telat. Oke, okay. Telat. Jam 8. Jam 8 baru buka ini. Check in. Datangnya kayak jam 8. Oh, gitu. Jadi, kembali lagi. Enggak tahu nih kita kemana lagi. Sini ditutup. Ya, sini masih tutup ya. Tapi kan dibuka dorong tuh. Ini paling udah. Enggak bisa enggak? Dikunci. Ya, berhubung kapalnya nanti jam 8 baru masuk, kita santai dulu di sini, menunggu di sini, nyemper di sinilah. Di depan yang ini nih, sebenarnya asik nih kalau dibuka. AC-nya berasa. Di celah-celah ini
Jadi nanti kalau misalnya sudah ada panggilan, kita bisa langsung ke sana. Ngantuk nggak? Nggak dong. Kuat lah emang ente. Tadi tidur di McD gini. Untung nggak ngiler. Itu tanpa sadar itu tiba-tiba langsung gila. Pada tepar sebetulnya. Tapi nih, asli sih saya kalau tiduran tidur ini langsung. Itu dia makanya. Tapi ngeri juga parah. Harus ditahan. Ini di dalam enak semua. Enak banget nih di dalam. AC-nya berasa nih. Tuh. Kok dikunci segala ya? Jadi ya seperti di bandara, penumpang-penumpang yang lagi menunggu pesawat, kalau ini penumpang-penumpang yang lagi menunggu kapal. Bisa tidur. Daripada di dalam, ini lebih asik. Oke. Dibawain teh sama Nugroho yang baik hati, rajin menabung. Di traktir Bang Emi. Hei, teh sama nyala nih. Dibelikan juga gorengan-gorengan. Pasti yang di sana tadi tuh, yang ibu-ibu itu ya. Gak ada, suruh-suruh gak ada. Terus saya pilih yang bawah. Kita buat sarapan ini. Oh, mantap lah, sarapan dulu. Hotel lah. Tadi ngobrol apa aja, Bang? Enggak, dia mau pindah tempat, katanya enggak bisa di situ. Smoke. Apa itu? Asap rokok. Oh, asap rokok juga. Iya, tadi. Santai dia di situ. Baru pertama kali naik kereta. Terkejut, ah. Tahu-tahu ini? Iya. Kalau kekacau. Terkejut, ah. Tapi 20 bagus ya, Tuhan. Mudah-mudahan ya. Harusnya sih. Ayo. Wah, ini dia bisa kurang enak. Sudah jam 8 lewat 11. Belum ada tanda-tanda kapal nggak perlu sandar di Pelabuhan Surabaya. Kita masih di sini. Di depan ruang tunggu sementara. Ya, dan kita dibelikan ini sama siapa? Bang Wira. Pak Bang Wira. Terima kasih Bang Wira ya. Repot-repot, aduh padahal kita bantunya ikhlas, tapi Bang Wira, aduh terima kasih. Bang Wira tadi minta tolong ini, sama Nugroho, minta ditransferkan ke ATM-nya dia, karena Bang Wira ATM-nya lagi tidak bisa, dan setelah itu dibantu, malah dibelikan ini. Makasih ya Bang ya. Oke. Ini Abang, satu kapal kita dari, naik dari? Dari Timika ya, naik lewusar juga turun di Surabaya. Mantap Bang. Boarding Pass Surabaya Tanjung Priok. Ya, harga tiket Rp306.000, kita dapat di deck atau cabin 6019. Kita sudah berada di dalam ruang tunggu untuk keberangkatan. Saat ini kondisinya sepi. Penumpang dari Surabaya ke Tanjung Priok itu cuma 3, diriku, Nugroho sama Mister ini. Ya. Jadi seperti biasa, pengalaman waktu bersama dengan Dorolonda malah cuma 2 orang yang dari Surabaya ini. Jadi ini aku mau jelasin tiket dari Surabaya Tanjung Priok bersama dengan KM40. Ya, teman-teman. Jadi waktu itu tanggal 27 Desember 2023. Kita berangkat di sini ya, saya dan Nugroho menuju ke Jayapura bersama dengan KM Labobar. Saat itu kondisinya ramai banget. Tapi untuk hari ini hanya bertiga aja. Dan perjalanan kita dari Surabaya ke Tanjung Priok ini kita menggunakan kapal KM40. Tiketnya kita sudah beli setelah kita sandar bersama dengan Cam Loser semalam. Kita dapat di
6019, kalau dirimu di 6018, jadi bersebelahan. Si abang itu, si akang itu di mana? 6005. Mister itu di 6000 sekian. Akang. Akang ya. Parah ini. Dari tadi diledekin terus. Ya, harga tiket berdua 612.000, satu orangnya 306.000 ya. Karena kita belinya di Pelninya langsung, jadi tidak ada admin. Tapi kalau kita belinya di travel biasanya ada admin lagi. Jadi itulah untuk cerita kita berangkat menggunakan KM Gapuluh ini. Diperkirakan akan sandar tadi jam 9 dari informasi Pak Eko. Pak Eko baik banget. Berbeda dengan biasanya petugas-petugas lain tuh. Hah? Berbeda dengan siapa? Petugas-petugas lain. Iya. Tapi emang Pak Eko enak sih. Asik, baik banget tuh Pak Eko. Ya, kita masih sembari kapal Gapuluh sandar dari arah Makassar ini dia. Makassar ke Surabaya, baru nanti dia berakhir perjalanannya di Tanjung Priok. Oke, itu saja yang bisa disampaikan mengenai tiket KM Gapuluh ya. Jadi kita tadi dipanggil, kita langsung dicetakin boarding pass, terus kita tadi dicap untuk tangannya. Nanti kalau sudah boleh diperbolehkan masuk ke sini, mungkin ini akan dirobek. Ya, aku mau ke sana itu, tapi ya ini copyright sih dari tadi. Jadi mungkin ini akan kepotong-potong ini videonya. Lagi ngecas itu. Sepi banget ya. Mau vlog mas? Nggak perlu. Tapi tadi suruh mau vlog. Ya sekarang mau vlog vlog. Cap dulu, habis itu terserah kalian mau ngevlog gitu. Mungkin juga baring-baring di sini. Tadi asli di depan ruang tunggu sementara itu aku sempat tertidur guys, tanpa sadar. Sekarang sudah jam 10.37. Tadi sempat terlihat di sana waktu diriku habis dari toilet, kapal KM Gapuluh sudah tiba dan sandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ya, urusan sandar. Ya, jadi dari tadi kita di sini baring-baring tidur dengan AC yang dingin. Nugroh masih tertidur di sana. Palmsternya lagi baca buku. Aku juga masih sambil nunggu ngecas baterai kamera. Ya intinya kita masih menunggu untuk bisa dipanggil untuk naik ke kapal Gapuluh. Dingin banget ini. Dikasih yang dingin, pengen yang hangat. Dikasih yang hangat malah kepanasan kayak kemarin di kapal. Intinya kita nikmatin saja perjalanan. Jam 10.56. Kita sudah diminta untuk naik ke kapal. Penumpangnya jadi 5 orang ya. Harus scan tiket dulu ya. Sama KTP-nya? Satu aja. KTP-nya? Pintar ya, mungkin ya. Umbu Ade ya namanya. Ya. Ini pegang dulu. Ayo. Udah. Oke. Scan dulu. KM Gapuluh. Ini kapal tipe 2000. Kapal yang tujuan ke arah Ambon sama Papua. Jadi buat teman-teman yang kalau misalnya mau ke Banda Neira dari Jakarta atau dari Surabaya atau dari Pulau Jawa lah ya, ini menggunakan kapal ini, KM Gapuluh. Wah, besar banget. Dia sandar kiri.
masih sementara penumpang turun ya. Jadi bagusnya stay dulu di sini nunggu. Ramai juga ini. Ini kapal dari arah Makassar sebelum sampai di Surabaya. Ini termasuk banyak loh yang turun di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Ini penumpang dari arah Sulawesi. Hanya menggunakan satu tangga, tangga darat belakang. Dan ya sampai sekarang aku belum pernah sama sekali kalau tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menggunakan kereta rata ini. Selalunya tangga darat. Dari ujung ini kurang lebih 140-an meter ini informasinya ya, atau data yang aku baca-baca. Ya begitulah, tipe-tipe 2000 itu 140-an meter. Bayangin aja, satu kali jalan dari belakang ke depan, terus balik lagi dari depan ke belakang, atau enggak dari atas ke bawah, naik tangga, turun dek. Sudah sama saja kita kayak jogging-jogging atau olahraga kecil di dalam kapal. Ini kapal bikin sehat. Ya enggak bang? Ini kapalnya bikin sehat. Karena kita jalan-jalan terus. Oh iya, harusnya sehat. Karena gerak kan. Tata gerak terus. Ini ya di atas. Tata cuma untuk penumpang. Penumpang langsung ke arah sini ya, seperti yang tadi KM Leuser. Hey, ketemu lagi. Loh. Keren di mana ya? Kita bisa ketemu di Kamobar kemarin, pas ke timur kan. Ini mah kemana nih? Tanjung Priok. Jakarta. Jakarta. Hati-hati bang. Ayo. Gimana? Penuh ya bang? Wah, ramai banget. Iya. Enak lebih. Tapi ini kayaknya ke Jakarta udah kurang. Tapi enak apa lah? Kamar mandinya. Iya. Kamar Labubar enak mana? Enak. Kalau kamar mandinya enak Labubar. Enak Labubar ya. Oke. Tapi kalau makannya enak ini gede. Hati-hati. Oke. Ayo, ya, sip. Yo. Kita sekarang di jam 11.46. Kita mau naik ke atas kapal. Lama juga tuh nunggu penumpang turun dari atas kapal ke bawah. Karena memang banyak nih. Ini kapal tipe 2000, penumpangnya 2000, belum terhitung yang tiket non-seat. Jadi teman-teman, ini adalah perjalanan pelayaran terakhir ya dalam trip ini. Akan menggunakan kapal KM-30. Kapal KM-30 ini diambil dari nama gunung pastinya, karena Pelni itu selalu menggunakan nama gunung. Ada yang tahu kenapa Pelni selalu menggunakan nama gunung untuk menamai kapal yang tersedia di kantor Pelni? Kalau tahu komen. Dan Gunung Kapulu itu kalau tidak salah berada di Papua, salah satu puncak yang berada di pegunungan Kartens ya. Ya, kita langsung naik tangga aja. Nggak kemana-mana. Sudah ngasih tangan kanan. Oh, maaf pak. Halo. Maaf pak. Terima kasih ya, maaf pak. Ya, karena tadi kamera dipegang di tangan kanan, jadi tiketnya aku ada di tangan kiri, dan ya memang
gimana ya, harus nukar-nukar pegangan agak ribet juga, tapi ya begitulah di Indonesia. Tangan kanan menunjukkan sopan santun. Ya, bagaimana dalamnya kapal Pelni KM 10, ini adalah pertama kalinya diriku menggunakan kapal ini. Kita ke deck 6. Perhatian mandor PD Agus, ambil sama Sapa, berarti Sapa di dermaga, diturun. Mandor PD Agus, ambil sama Sapa, sudah datang. Oh, kayak gini dia ya, kapal KM 10. Di sini deck 4 kelas ekonomi, tiketnya tempat tidurnya warna hijau. Ya, kita naik ke deck 5. Ini hall B ya, luas sekali ya. Ini deck 5 awalnya. Nanti kita keliling-kelilingnya ya. Kita ke tempat seat kita dulu. Deck 6. Deck 6 nomor 6019. Oh, ini perwira punya. Tadi di sini. Oh ya nih. Jangan makan nasi sate, nasi ayam. 16. Nah, 60-19. Iya. Ada yang nempatin. Tunggu aja, bentar. Ada orang loh. Tunggu aja, bentar. Kayaknya dia lagi turun sebentar. Cereng kosong dulu. Nah, ya udah, coba kita lihat situasinya. Kalau ada yang kosong ya kita tempatin. Oh, mirip-mirip ini Dorolonda. Nah, di deck 6 ini nggak ada colokan ya di tempat tidurnya ya. Di sini. Berapa? 6.500. Pokoknya yang mana kosong aja. 05. Pokoknya yang mana yang aja ya, habis dari tadi melati. Kosong yang mana aja sih? Oke. Okay. Di dari apa? Informasinya itu kan yang dari dulu semua masuk. Dari mana yang kosong ini aja? Ya, cari aja yang kosong. Ini kita ke dek berapa tadi yang ada colokan casnya? Di sini nggak ada ya? Ini nggak ada. Dek 5 aja, Pak. Di sini tidak ada colokannya. Harusnya kita di sini nih. Nah, colokannya tuh malah di tembok kayak gini, kayak di Labobar kemarin. Ini kosong semua. Tapi mau coba cari dulu di bawah. Kita ke deck 4 lagi aja ya. Ya, mirip-mirip Dorolonda memang. Ini nasinya berapa? Iya. Iya, makanya kan sekarang kan dengan 24 jam sih. Nah, sekarang. Iya, nanti kalau kita bisa sekarang kan belum berangkat. Kalau on time jam 1. Jadi mau lihat dulu. Ini deck 5. Oh, ini asik, ini ada colokannya ini. Oh, ini penuh ini. Dipegang dulu, dipegang. Di bawah, Pak, dek 4, Pak. Dek 4, dek 4, di dek 4 belakang, pas. Dek 4 belakang. Dek 4 belakang. Malam-malam, enggak apa-apa. Kita ke dek 4 belakang dulu.
Tadi kita masuk lewat situ kan? Kita ke sini ya. Bau aroma-aroma terapi. Ini. Di sini tempat tidurnya hijau, kalau yang di atas itu krim. Ini pantry berarti bang? Iya, deck 4 itu kan biasanya pantry. Ini berapa lagi? Oh, lagi pengambilan makanan. Oh, masih ada yang non-seat juga di sini. Panas tapi sini. Tapi panas, nggak ada colokan. Turun jalan tadi. This is so hot, panas. Iya, Pak. Gimana? Cari lagi? Ya, boleh lah. Boleh lah, cari lagi. Ayo. Oke. Okay. Di sini cukup hot. Ini pasti kosong ini. Wah, dek lima aja lah ya. Ya. Bagus kamarnya. Mau jalan-jalan. Lima. Tetap kita ke atas ya, deck 5 aja ya. Kita mau ke deck 5 saja. Teknik kumpul kena kumpri badiri ya. Jadi orang yang membuat apa? Baru kan bisa. Ini deck 4 ya. Di atas. Ini hall D ya. Hall D deck 5. Nah, di sini lebih adem. Lebih berasa AC-nya. Ya. Ah, ini? Pak, ada yang kosong kah? Pak, ini kosong. Ada orangnya nak. Ada orangnya. Ada, ini kosong di sini saya. Situ. Iya, di belakang kosong. Sini, ini ada semua. Oh, ada semua ini. Naik dari bawah soalnya. Di sini kosong. Oh, oke, nah itu asik juga. Halo. Oh, ada itu ujung. Ternyata masih banyak juga penumpangnya, meskipun sudah banyak yang turun ke Surabaya. Tuh. Ah, ini dua nih kayaknya kosong nih. Ah. Mau sini loh? Mau sini kah? Ya. Misi Pak, ini dua kosong nggak Pak? Kosong nggak Pak? Kosong, kosong. Kosong dua ya? Oke. Di sini aja kita, ada colokan. Mantap. Kita di deck 5. Di situ, ya situ saja. Biar kita dekat. Ada isinya. Di sini ada ya? Enggak, maksudnya nomor ini bukan. Bukan, tapi katanya suruh cari yang kosong aja. Oh, udah. Ya ini ya. Ya udah kita di sini aja lah. Oke teman-teman, sekian untuk cerita dalam episode kali ini. Dan di episode selanjutnya saya akan menceritakan bagaimana kapal akan berangkat dari Surabaya menuju ke Jakarta hingga tibanya di Jakarta, yang juga akan menjadi episode terakhir
dalam seluruh rangkaian perjalanan trip tahun baru ini. Dan ya pastinya sedih karena gak berasa ya perjalanan yang panjang akhirnya sudah mau selesai.